إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى و المصنف رحمه الله ونفعنا به وبألمه في دارين آمين شروط جمع التكيم سبعة الأول البداءة بالأولى أي الترتيب فيبدأ بالصلاة الأولى الظهر أو العصر الثاني نيات الجمع فيها أي ينوي جمع التقديم في أثناء الصلاة الأولى ولو مع السلام فيجوز في أثناء الصلاة كلها ولا يشترط أن تكون أثناء تكبيرة الإحرام فقط ولكن الأفضل أن تكون أثناءها الثالث بقاء وقت الأولى ay la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula yumkinuhu ada usolatain fihi arabi Ar al mualatu bainahuma ay la yatulul faslu bainas solatain fa in al faslu urfan wa ba'duhum qaddarahu bi khafifatan lam yajuzil jam'a lam yajuzil lam yajuzil jam'u Kali ini membahas tentang syarat-syarat jamak takdim. Apa saja syarat diperbolehkan menjamak takdim? Asar ditaruh di waktu zuhur atau isya di waktu maghrib. Syarat yang pertama, jumlah syaratnya ada tujuh. Yang pertama, al bada atau bil ula. Memulai bil ula dengan yang pertama, kan ini menggabung dari dua solat maghrib dan eh apa maghrib dengan nisa atau duhur dan asar syaratnya al badah atau bil ula memulai dengan yang pertama maksudnya bagaimana at tartib berurutan faidh solatil ula maka memulai dengan solat yang pertama ketika duhur atau asar maka ya duhur dulu baru asar. Kenapa kok seperti itu? Li anal waket laha karena waktu itu adalah waktu yang pertama. Wasaniyah tabaun laha. Yang kedua itu hanyalah ikut. Kalau sudah pengikut nggak boleh ditaruh di depan. Kalau pengikut nggak boleh ditaruh di depan. Makanya seperti ini, zuhur dan asar. Karena asar bukan memiliki waktu di zuhur, maka asarnya ditaluk di setelah sholat duhur yang kedua niatul jam'i fiha niat menjamak fiha di dalam sholat yang pertama maksudnya bagaimana ay yanwi jam'at takdim fi is ula walau ma'asalam maksudnya yaitu ia berniat menjamak takdim Fiatna asna is solatil ula di pertengahan solat yang pertama walau ma'asalam walaupun bersamaan bebarengan dengan salam faya juzu fi asna boleh niat jamak tadi itu di pertengahan solat keseluruhannya ditaruh di apa berdiri waktu fatihah niat menjamak oleh Nah, niat ditaruh di pas ruko oleh bahkan apa barengan dengan salam assalamualaikum hatinya ngomong saya niat menjamak berserta asar boleh wala antakun ikhrom fakot tidak disyaratkan niat tadi itu di pertengahan takbiratul ikhram saja seperti sholat kosor tidak ya, tidak disyaratkan seperti itu Walakin al akan tetapi yang lebih utama yaitu antakunaatnaaha Niatnya jama itu di pertengahan takbiratul eh ikh, itu paling afdol purucan min khilaf Lah kenapa kok disarat, disaratkan niat niat di yang pertama Ya karena memang niat itu inti. lihat sama takdim al mashruq antakdimi sahwan au abatan supaya dibedakan. Ini dia mendahulukan sholat asar di waktu zuhur untuk apa? Lale opo memang yang disareatkan. Nah, makanya disyaratkan ketika menjamak takdim adanya nih niat. Walaupun memang di sebagian pendapat dibolehkan tanpa niat menjama pokoknya dia sholatnya dua kali duhur dan asar harus ada dua sholatan tapi itu pendapat mutamat apa harus adanya niat yang ketiga bako waktil ula masih ada waktu pertama sholat menjama ini masih di waktu pertama pertama kalau jamaat takdim Maksudnya bagaimana? La jamu illa idza baqiya zamanun min waqti shalatil ula. Tidak boleh baginya menjamak kecuali tersisa sampai tersisa zaman min waqti shalatil ula. Yumkinhu ada usolaten fihi. Masih tersisa di waktu yang salat pertama tadi itu memungkinkan melaksanakan dua salat di waktu yang pertama. Itu waktu maksimal sudah. Jadi di sini maksudnya pokok waktu ula jika dia memang menjamaknya tanpa kosor ya berarti ukuran 8 rokaat berapa menit 8 rokaat itu berarti sebelum keluar waktu misalnya dua apa dua sholat ini dia menjamak tanpa mengkosor jadi jamak sekedar jamak gitu aja berarti 8 rokaat 8 rokaat itu misalnya 8 menit atau 10 menit patas oleh 10 menit berarti 10 menit sebelum keluar waktu dia lakukan boleh itu sudah batas akhir sudah kalau misalnya mengkosor ya berarti lebih ringkas lagi waktunya kalau dia ingin menjamak dan mengkosor intinya pokoknya dia mampu melakukan dua sholat ada di waktu pertama yang keempat al mualatu bainahuma terus menerus maksudnya bagaimana terus menerus di antara dua sholat ini ay layatul faslu baina sholaten tidak panjang pemisah di antara dua sholatnya tak oleh panjang-panjang Dari setelah salam apa sholat yang pertama cepat-cepat nang takbir untuk sholat yang kedua kedua itu karena ittiba it ya, lil it tiba. karena memang Nabi di apa hadisnya Namiro itu Nabi setelah sholat yang pertama jamak takdim ya kemudian sahabat salah satu sahabat disuruh komat kemudian langsung sholat yang kedua berarti di sini oleh ulama menjadikan syarat bahwasanya antara sholat pertama dengan sholat yang kedua gak boleh panjang-panjang pemisahnya bahkan di situ nanti pemisahnya itu kurang daripada dua rakaat khafifatain dua rakaat ringkas Alasan yang kedua selain ittiba yaitu liandal anal jamah yaitu aluhumakal wahidah karena menjama' ini yaitu menjadikan dua solat seperti solat satu seperti apa satu solat fajab fawajabatil mualah karokaatis solah al wahidah maka diharuskan terus menerus seperti rokaat di dalam satu solat nggak boleh dipisah lama-lama fa intol -faslu urfan jika dipisah panjang secara uruf kalau secara uruf ini nggak ada batasan sudah maksudnya itu berarti ketika orang-orang itu menganggap ini sudah lama berarti sudah lama nggak boleh dia sholat yang kedua harus sholat keduanya di waktunya sendiri contoh dia sholat as, apa menjamak duhur dan asar setelah sholat duhur dia wiritan dice wiritan dulu Ketika orang-orang sudah menganggap wiritannya ini pemisah yang lama antara sholat yang pertama dengan yang kedua, maka yang kedua nggak boleh sudah dijamak takdim. Harus sholat yang kedua dilakukan di sholat yang di waktunya. Eh ini agak sulit memang kalau men, apa, memakai urfan. Sebagian ulama wabak duhum, sebagian ulama kodarohu birokaten kofifaten sebagian ulama memberi ukuran Fasal tadi itu, pemisah tadi itu, birok Aten dengan dua rokaat yang ringkas. Kalau sudah melebihi itu tadi, dua rokaat yang ringkas, lamia juzil jam A, lamia juzil tidak boleh menjamak ketika melebihi daripada ukuran dua rokaat Hovifaten ini daripada empat syarat dari tujuh syarat yang akan disebutkan mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari guru kita Ustadz Hadi atau Ustadz Masyudi